Gembira sasa budaya bersama kami tari tayub tradisional Madura bersama Bunda Family. Halo semua pecinta gending-gending Madura dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan jumpa bersama kami tentunya bersama Inda Family yang sengaja datang dengan karya-karya emas yang sudah dikemas atik bersama vokalis-vokalis kerman kami. Tentunya Inda Family bakar unjuk kebolehan di hadapan para penggemar. Dan kali ini hadir di Desa Dungke, Dusun Soongan, Kecamatan Dungke, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sumleb Sumekar, Kota Bersih Madura. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala nikmat Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung. Manakala karunia Tuhan Ilahi Rabbi Azza wa Jalla telah tercurah limpahkan bagi para nelayan dan sekitarnya. Manakala hari ini, sehingga hari ini terlihatlah acara petik laut di Desa Dungke, Dusun Soongan, sehingga disaksikan dengan ramai-ramai bersama kawasan dukuh dan sekitarnya. Sesuatu yang dimulai dari dalam takkan pernah luntur meskipun terkikis dengan adanya waktu. Dan kali ini bersama Audio Sound System Marbara. Jagat raya ini mulai menebarkan senyumannya yang agung, maka kami pun datang dengan membawa harapan, dengan tangan terbuka yang selalu siap merangkul semua kalangan. Dan kami pun selalu menjunjung tinggi tradisi atau adat tradisi di Kepulauan Madura, khususnya di Desa Dungke. Dan kali ini kami diabadikan langsung oleh video setting Sisi Rega. Hari demi hari telah kami lalui, detik demi detik pun telah kami lewati untuk menggapai indahnya siang hari ini. Itu semua berkat dukungan serta bimbingan Bapak Kepala Desa Dungke. Itulah dia, Bapak Kades Jumahri. Tiada pohon yang tak berakar, tiada malam tanpa siang, dan tiada lautan tanpa daratan. Sejarah pun mengatakan, tiada kesuksesan tanpa kegagalan. Sejarah pun mengatakan, tiada kesuksesan tanpa kegagalan. Karena jalan panjang menuju tahta impian pastilah terlentang. Sejuta rintangan semua itu telah kami lalui dengan penuh kesabaran. Maka kejayaanlah telah kami dapatkan, sehingga orang lain akan terus mengusiknya, akan tetap saudara. Selangkah pun kami tak akan mundur menghadapinya. Kenapa kok demikian? Karena pagelaran siang hari ini di acara pagelaran petik laut
di Desa Dungke ditemani oleh dua presiden cantik, itulah dia Neng Haji Ahuyani bersama Neng Fitri. Pulau Madura, Pulau Madura, Pulau Madura merupakan pulau yang penuh dengan segita impian, dengan panorama yang membanggakan. Karena di sanalah kami lahir dan berdiri tegak sampai saat ini, dan terlahirlah di tahun 1983, tepatnya di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, daerah Kabupaten Sumenep, Sumekar, Kota Bersih, Madura. Sang pemandu acara, si gagah perkasa, si ganteng rasa Arjuna, itulah dia Yanto, 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 si Angri, Angri, Surya. Kami kembali dengan langkah-langkah kaki kami yang penuh keyakinan, dengan memikul harapan. Semoga Anda senang di saat kami datang, dan semoga Anda terhibur di saat kami bergoyang. Dan dengan bangga kami akan berbisik manja di indera para pendengar dengan tembang-tembang manis lewat acara pagelaran tari tayub petik laut Desa Dungke. Selamat munya Sika, 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 Sika. Agenda kloser dari Bukit Timur. Setuju para nelayan ampun sami-sami asokor saat arah semangkin dan etisas tungke. Setuju para nelayan ampun sami-sami mampu di situ hiburan indah fabi mati poci kece ngapote itulah presiden cantik bersama indah family apental ombe sapo angin salah jengnya iwan aja odikna kampung logularis, logularis tujuh para nelayan bro apental ombe sapu angin selanjutnya sapu hati mungkin tak terpun di kakali kering macam terbunnya kali tantaretan pamajeng sakeje wakun
Ampun sami-sami ngolati tertantor bele tak iki. Sekadima Bapak Kalebun Jumahri pedi mengawali acara pagelaran tari tayub di acara petik laut di Satungke. Kagui muka acara petik laut. Sekadima siampun edam bingi kalaben Bapak Haji Pawae walah apu tuh lu. Sebelum nucinir istana panggung tayuk Marboro bedi kaulah deneng elabeng misem eka dinto bedi eparegi tembang-tembang manis lewat suara Ning Fitri bersama Ning Haja Ahuyan. Bapak Haji Pawak ini saksi kalaupun sejo para nelayan. Takkan jauh semak pada itu. Mon Tolong ambil Pak Haji Pawe. Seneng tadi pada bunga seneng tadi pada Apolong Apolong Ate seneng makadu makadu Ate cerita dikediku Mona samangken petik laut, petik laut di satu dusun Soongan, di satu ke kampung Soongan, sepun tahunnya terlaksana. Poci nek terjejas yo mas satejane
kasih sira semangen pun melong molo sikut setikyo para laskar laskar pasisir tuge sontok kalabun rabu epon dari atas kayangan Suraloyo staja sanggar tari indah famili peditoron dari atas kayangan nocu didek labeng misem karaton pasisir tuge yuk sanggar tari jauh jauh du ale pasemaan pasemaua para ona ponarekte ponarekte ikanoro entar alajer kaki satu Agus kampung soongan sanun toh mabeda pantek laut pak kale bundu mahri adiko lek ben pak aji pawae ajer jejer esotik arwah ben asese reko masa deje para nelayan arwah le pada agombo esona arwah marboro panggung tayu pra marboro keagungan pak aji pawae lebun juma hari mata entare keroa aja cerba cita wahid Agus itulah satu penari-penari cantik cita indah family bersama seluruh para nelayan di pesisir Buke pare Aji Yusron takat dikele Aji Burhan juga dikot Aji Burhan menempak rono ngapak rono wa Ismail pak tarik santoso wada mulia tapi boleh sinoi kong langkong bapak ini RT wow ampun depak dek pasimuan agung karaton pasisir tungke kampung soongan eka dito satyo para parat penari dari kayangan Suraloyo peti nocini dek mandu pak agung karaton pasisir tungke lo mempaipun akati muang sangkal mak banyak tamu iya pak kelebun jadi kau para nelayan aku mati dikali aku yang ngepetri sanot tole entara kapas eser kekeke kampung songan Agus sanot toma bedeta sukuran seeko cak petik laut le petik laut ini belu gendes ngaduk di tambal saat penari-penari cantik indah family bro acara ni petik leh nape gede kowi apa kali bucu mahri leot pasir seratu satu jono layan terasa lemot terasa lemot terjauh leh telek neko kumpat ko katua penitia selamat datang seluruh para nelayan pak kale bunju mahri ke neko bukan cek nyepoe senonto nyepoe seeko
jauh semak pada datang long kularis kereta ketuane Pak Haji Pawe apa kali kunjung mahri pelindung apa kali kunjung sama kena pon acara cecek pon acara cecek kita lebar sepet tahun bisa buke pas esen kong sopan gede cubek-cubek epon sakal epon seko cak kuang sakal ebuan sakal epon ebuan cubek cakak beli sita ebuan mada buat mada sakal epon petek tisa soonan tisa soonan tisa tungke le bentari tari Haji Pawe wak katua bagus esepue pak kalebun juma bekel katua lo wak kakaknya la ole manar buka salamat satunya selamat ke yelek iya ala kota setera selamat amin para nelayan terbanyak olena terbanyak olena salam kepon pak kale putuan ni juga cita waed parboro Assalamualaikum.
tari tari adat keraton Sumedang hingga memilih ikut melestarikan tari-tari adat keraton Sumedang jati diri keraton Sumedang bersama indah family. Marilah kita bergoyang bersama audio sound system Barboro. Kita rapaikan bersama-sama bersama sesi rekod akan diabadikan momen-momen terindah. Legok jalannya tari indah family. Seluruh putri-putri cantik indah family bagaikan ombak samudra yang mencari cinta sejatinya. Yuk dengan ini marilah kita tunggu kehadiran bintang panggung indah family Suro Kelana Joyo Boyo. Mada Suro tuli toron bapak kalebun jumahri bapak aji pawait tersateje para nelayan adikku pun pada alamku. Oh, 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 la, 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 la. Para onale nyapur mangker arwah pada pole pak kali bunju mahri, pak kali bunju mahri. Lampu suruh depan kan? Atelasan gelo pun. Gelo pun. Engkau gelo lah yang. Anu apa ntar donjo? Ntar kapak kalebun. Barlona kapak kalebun apa? Arab Alapura. Kone beri engkau yolok ewa senagi suruh ntar. Oh pak kalebun parlo kabo. Eka parlo. Iku boya apa cak? Tak tahu cak nak sampan naik suruh pajelen kangkok iku. Oh patut dia curamu ditahu nyetir sampan. Tak tak tahu an. Epe, epe. Pancerah. Pancerah. Oh. Tak tahu. Lu rari mak bodoh rami-rami bodoh apa suruh? Eh setia tak syukuran. Tak syukuran lah. Artena petik laut neng edi satu ke kampung Soongan. Si mama udah siapa? Iya Pak Haji bawa Edbun Pak Kalebun. Wah jadi ya Pak Kalebun. Serena Pak Haji bawa Edbun Pak Kalebun Jumahri si mama udah. Iya Pak. Berani berbuat berani majer. Saratosan, saratosan bun. Iya. Saratos jangan. Tentu dia reken tak tahu kapan si pun Pak Kalebun. Boleh sih semua. Saratos sama Atulisa dua. Set bun. Saratos, ah, saratos, lima ratus gede kok. Iya, masa itu jangan ngongo, an mau tak pate lebur. Sih, masa apa? 15 ribu balakku. Kokok napo Cina benang, lak kalah antre kenengan. Bomon moji, nako pakun moji, turbanya aparon. Alat kau terselamat bu. 15 ribu, bu. Baron tak keluar ya kan. Hah? Bo baron cukup, reken paruan apa? Baron kok paruan? Panjengan kok itu. Aduh paron. Aduh. Ter ngening ka abon bebunya iki. Gending, sam, sampah lo mampai bon.
lupa hoji nayan. Eh, juk kasar juk kok le tak takok. Stop. Apa mai stop? Ya bodoh sampak dinudin jarah cerita tak beri kolek. Ya, tak beri gendung tekan kok. Lek kolek, lek kolek. Lek kolek le bo, kini kak nekak kacir genah. Lah. Ayak tali anu talu lo. Wah. Takak mun dile beri kolek-kolek. Pak kalepun semol jawab Pak Jumari. Cok seman nyaman dia boleh sebu. Eh banyak nih borok setia. Cok mau ke arah rahasia bolo biar cok 15,000. Acocor ban cipawa et apos marboro katuana penitiana. Ya Bapak Haji Pawait atas nama ketua panitia bro acer-cer ngadep kalau si Barak Cipawaet ketua penitiana. Bang Farid Pak Kalepun Jumahri Bang Farid kenika se aleng dunge pelindung ipo. Juko nape boleh aniko bodo Pak Kalepun Jumahri bila saben tahun pun terlaksana tak engki mas dawi terlaksana arwah arwah Haji Pawait sade jalu aniko pada kompon poci yang to terkeninga alako sampan tersalah mengutu petik laut di satu ke kampung soong etorot di kapon edon pek mas dawi misrawi Cipawa et kemuda eman ini kok saknawi apolong dungan ban mas dawi tapi boleh ini kok Pak Haji Pawait lemai buat si esolor 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 bro semula aja Pak Kalepun Jumahri sama kerepun acer cecer cecer. Kalepun Jumahri ani kok mak pun ajejer nape boleh saknawi ani kok pada boleh Kak Ismail alam polong mana Pak Haji Pawait apolong mana Pak Haji Pawait tak mati ni kok pesena esolor kau istri pun ongke satu jana pada ongke adik kok pada sanawi Kacawa anak maafkan adik kok pada pak nono nape boleh pada sanawi ini kok Pak Haji Pawait esosol kala benyunya na Haji Pawait satu jono pada esoting ben asisi rekuan ini kok Pak Guru Nono
aja cerben cipawaet pak kalebon cuma ri serona bunga pak guru nono ah bunga abaroma setuju para nelayan ampun sami-sami akompol arwah bodo erpan tong langkong mas dewi mak kapuru tika senyeng ke cok bulagi tak mereka rong kerong aduh mas dewi mak kapuru tika senyeng ke tapi boleh ni kok sanawi pak aji pawait nono kong langkong sada jempar kecerakan cebun apa kale bundu mahri saporana pak bisa mangki ise sampurna ane kok pak kale bundu mahri pesena esolor saking sayang pak kale bundu mahri amai ebuan napa pone ane gak obada mas dawi rempon liboli dan mas dewi ane kok bukale pun respon pada ngirim kong langkong pak guru nono apolong serkaule mon ontong tanto pak gun etemu si epo citerje tapi boleh geni kok kak nono ane kok bada mas dewi sanawi tak kating gelet ibu kali bunda ris eh tapi boleh bada pak kali bunda juma ri tanah tona mak bukali bun ares kak sari arwah arwah le bada ason marboro sing ngagungi pak adi pawain abang pare amain ebuan juga sejenak pada ungu abang pare apa saju kok saju ke petik laut kampung seonan indah famili marboro asisirikmu oh 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 pak Jarek Santoso Pak Jarek le. Seeko cak leh petik laut kampung seongan aniko benih seonan geniko iatas satika lah fitri siampung ucak seonan kampung seongan pun terlaksana selamatkan seeko cak tasukuran ala kota sektor olia terselamatkan juga cipawa it marboro manter jojo oh pak kale bun jumari pak kale bun
ngere mama kali bali yen bang pare bila ngirim li bali yen arwah dungan mas parit nape pole sanawi adiko tak ende toron Marboro sutik asisi rekod bang parit mesrawi mesrawi sate jopon pada datang para ketereket kok langkong pak aji bawa et pak kalebun cuma ri nyokon sapo ora tak bisa atau ada grup sepinggu saja jatah kretan tak bisa mandi sampor sekadito matur sing sekalanggong acara se nomor situng Bapak Kalibun Jumahri se kak dima ampun edamping kalaben Bapak Haji Pawait Abbas Marboro.